Halo, selamat pagi teman-teman. Hari ini ketemu lagi dengan Resep VG Food. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan akun kami. Nah, hari ini kita mau masak namanya gado-gado Vietnam. Bahannya kacang yang disangrai terlebih dahulu. Ini sangrainya sampai warnanya coklat matang seperti ini. Nah, baru nanti kita akan ini lepaskan kulitnya. Kalau mimin sih gunakan ini ya, wadah seperti gelas, mata gelas. Nah, kita bersihkan kulit kacangnya. Oke, baru kita tampi kulit kacangnya. Lalu kita siapkan sayur-sayurannya. Kol ungu kita iris tipis-tipis seperti ini. Lalu kita parut wortel. Ini wortelnya mentah ya, nggak kita rebus, nggak kita kukus juga. Jadi semua sayurannya itu mentah, kita cuci bersih dahulu. Boleh rendam dengan garam sebentar. Nah, baru kita parut. Oke, udah dapat hasil yang bagus. Terus timun, begitu juga dengan timun tuh mentah, dan kita nggak ngambil bagian tengah atau bijinya ya. Nah, jadi jangan diparut sampai ke ini, ke tengahnya, kampingnya saja ya, lebih garing. Oke, ini cakwenya Mimin beli. Kita gunting kecil-kecil, tipis-tipis. Lalu kita goreng sampai garing. Oke, kita goreng cakwe. Oke, aduk-aduk. Gorengnya sampai merah keemasan, sampai garing, baru kita angkat. Oke, kita angkat sekarang. Nah, untuk sausnya ini kita pakai cabai merah giling. Nah, ini kalau Mimi pakai 100 gram cabai merah, airnya itu sekitar 700 gram. Nah, ini gula aren 200 gram. Oke, pakai saus tomat.
hidupkan api kompornya. Kita masak. Lalu kita aduk tepung maizena 3 sendok makan tepung maizena, larutkan. Terus beras jeruk nipis, kalau Mimi pakai 3 buah jeruk nipis, tergantung teman-teman. Kalau pengennya lebih asam, boleh tambah lagi. Kita peras airnya. Oke, udah mendidih. Kita masukkan. Ini ada garam, ada gula, terus kaldu jamur. Kita masukkan semuanya. Nanti dikoreksi rasanya sesuai gak dengan selera teman-teman, asamnya, manisnya, asinnya. Oke, kalau udah pas rasanya, silakan tuang maizena yang sudah kita larutkan tadi. Jangan terlalu kental. Terus aduk. Kalau sudah mengental, sudah mendidih, baru bisa kita angkat. Oke, ini sudah mendidih. Matikan kompornya. Ini tadi jeruk nipis yang sudah kita peras, kita masukkan semua. Kita aduk. Oke, dah itu kita dinginkan. Siapkan sayur-sayurannya, selada, wortel. Susunnya cantik. Terus mentimun. Baru kol ungu. Dan cakwe yang sudah kita goreng dan garing ya. Oke, kita siram sausnya. Oke,
kita beri emping. Lalu kita tabur kacang yang sudah disangrai dan kita tumbuk kasar. Oke, sekarang menu gado-gado Vietnam sudah dapat kita sajikan.